Video Lesti Kejora yang tengah dikretek dengan Bima Aryo belakangan sempat viral di media sosial. Netizen menyoroti wajah Lesti yang berbeda dengan bayangannya. Baru-baru ini, Bima Aryo pun berikan kejelasan soal bayangan dari Lesti yang berbeda dari ekspresi wajah aslinya. Sebelumnya, warganet dibuat merinding dengan video Lesti yang beredar saat sedang dikretek. Dalam video tersebut, tampak istri dari Rizky Billar tersebut tengah tengkurap dan bersiap hendak dikretek oleh Bima Aryo. Bima Aryo pun dengan cepat mengkretek punggung belakang Lesti untuk membuat tulang-tulangnya rileks. Yang membuat geger netizen adalah pantulan di ubin yang memperlihatkan ekspresi dari Lesti Kejora. Ekspresi bayangan Lesti tidak sama dengan reaksi aslinya. Sontak saja, hal itu membuat netizen merinding. Lalu video tersebut jadi booming dan menimbulkan banyak persepsi. Bahkan sang suami pun sempat terkejut melihat video Lesti. Tak hanya itu, Bima Aryo selaku orang yang mengkritik Lesti pun akui sama bingungnya. Aku juga kaget karena kebetulan yang pas dikritik Lesti itu aku nggak revisi. Aku lagi sibuk, tiba-tiba banyak DM masuk. Salah satunya bahkan dari Rizky Billar, ucap Bima Aryo. Dalam acara di sebuah stasiun TV swasta, Bima Aryo pun beberkan yang sebenarnya terjadi dalam video itu. Dirinya mengaku bahwa video tersebut merupakan editan sang editor. Sang editor diakui mengedit hal tersebut tanpa sepengetahuan Bima Aryo. Editan pantulan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga seolah terlihat nyata. Langsunglah aku cari siapa editornya. Bro, ini beneran gak sih? Dan ternyata editannya dia, jelas Bima Aryo. Tapi dibikin sedemikian rupa sampai kelihatannya asli banget. Makanya banyak yang bilang itu asli kan, sampai viral, tandas Bima Aryo. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih.